mata batin ini kan punya mata batin ini perannya. Jadi dibuka mata batinnya atau enggak? Enggak juga. Tapi ada di beberapa kali syuting dibuka gitu sama Kak Citra. Nabila yang meminta atau enggak, memang Kak Citra kan emang selalu kayak apa sih nama dia di YouTube tuh aku lupa deh, pokoknya emang membuka mata batin kan. Terus itu dibuka. Dan aku mau juga. Aku orangnya enggak alhamdulillah enggak takut gitu ya. Udah. Ada kejadian aneh sih yang Nabila dapatkan? Ada. Kayak dengan suara orang kayak nafas gitu ada. Terus kayak gak tau deh, aneh aja nih, pokoknya kayak main ding bawa-bawanya. Tapi enggak yang ngeliat sih, yang mungkin bayangan hitam gitu. Kalau beli jujur, ada sendiri kan yang penakut atau yang berani atau gimana? Yang bukan penakut sih, gak tau sih, pokoknya kayak awalnya takut, tapi kalau dinyoba jadi kayak akhirnya ditutup kan, mata batinnya kan udah dibuka, terus ditutup lagi sama Kak Cika. Terus jadi pengen lagi gitu, sekarang kata Kak Cika, ya gak bisa dong, gak jadi penasaran. Karena emang ya gitu, awalnya takut kamu dibuka. Pas dibuka, kamu melihat apa? Pertama kali yang kamu lihat? Ada yang lari kecil aku kayak, anak kecil gitu lari bentuknya? Ya enggak, terus kayak cepet gitu loh, kayak gimana sih kok kita ngeliat orang cepet cuma dari gitu. Ujung sebelah sini doang kayak langsung refleks gitu. Tapi seru banget sih itu yang pas gara-gara rumah orang tuh gitu, ada tantangannya tersendiri ya.